Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengupdate ataupun memperbarui aplikasi TikTok ke versi yang terbaru. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi caranya di sini kita masuk ke Play Store ya. Kemudian kita ketuk gambar profil yang ada di atas. Selanjutnya kita pilih kelola aplikasi dan perangkatnya. Lalu di sini teman-teman pilih di update tersedia. Kemudian kalian bisa langsung cari aplikasi TikTok-nya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah lama sekali aplikasi TikTok tidak diperbarui, teman-teman bisa update di sini. Kita pilih saja tombol update-nya seperti ini. Oke, jadi di sini kita tunggu sampai proses update-nya selesai di angka 100% ya, teman-teman. Oke, di sini masih proses. Oke, sudah 50%. Kita tunggu sampai di angka 100%. Dengan begitu, kita sudah berhasil memperbarui ataupun mengupdate aplikasi TikTok ke versi yang terbaru. Oke, sedikit lagi. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi TikTok terbaru, versi terbaru, di situ kita dapat menggunakan lebih banyak fitur-fitur terbaru dari aplikasi TikTok yang telah TikTok berikan ya atau sediakan. Berbeda dengan mungkin TikTok yang versi lama belum memiliki fitur terbaru dari aplikasinya. Oke, jadi caranya seperti itu, gampang banget ya teman-teman. Oke, di sini masih agak lama ya, masih loading. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Sampai benar-benar selesai, di sini kalian bisa langsung menggunakan aplikasi TikTok-nya kembali. Oke, di sini tinggal tunggu proses penginstalan aja ya. Oke, jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe. Terima kasih.